Dan di hari kedua liburan panjang akhir tahun, arus kendaraan di ruas tol Purbalenyi Purwakarta Jawa Barat dari Jakarta menuju Bandung terpantau padat lancar, dan minggu pagi volume kendaraan meningkat dari hari sebelumnya. Ribuan kendaraan dari Jakarta menuju Bandung terus melintas di ruas tol Purbalenyi, tepatnya di kilometer 82, sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta. Mobilitas ini menunjukkan sebagian warga ibu kota melakukan perjalanan dan wisata ke Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya di musim libur panjang akhir tahun. Akibat membludaknya jumlah kendaraan, arus lalu lintas di jalur bebas hambatan ini terpantau ramai. Banyaknya bis angkutan umum dan truk besar pengangkut barang yang berjalan dari arah yang sama membuat arus semakin padat. Kendati demikian, belum terjadi kemacetan dan laju kendaraan pun masih lancar. Diperkirakan padatnya arus kendaraan warga yang mudik atau berwisata ke Bandung dan sekitarnya ini akan terjadi hingga Senin besok, seiring H-1 perayaan pergantian tahun 2018 ke 2019. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.